Mind and matter meet. Thoughts shape reality. Marvel telah memperkenalkan sains dalam beberapa film yang mereka buat, seperti Captain America, yakni seorang superhero hasil dari eksperimen sains, Hulk sebagai superhero hasil dari radiasi sinar gamma, atau bahkan Ant-Man yang mengurangi ruang kosong pada partikel atom. Namun dalam film ke-14 mereka, yakni Doctor Strange, tidak hanya sains yang muncul di sana tetapi juga spiritualitas. Artinya dalam film-filmnya, Marvel mulai memperkenalkan sains dan spiritual sebagai sebuah kesatuan yang saling melengkapi. Well, heroes like the Avengers protect the world from physical dangers. We sorcerers safeguard it against more mystical threats. Kisah Dr. Strange dimulai dengan kehidupannya yang indah sebagai seorang dokter profesional dengan reputasi yang tinggi. Di suatu malam, ia mengalami kecelakaan parah yang membuat ia kehilangan kemampuannya sebagai dokter. Ia tidak ingin kehilangan reputasinya sebagai seorang dokter terkenal sehingga ia mengusahakan kesembuhan tangannya dengan berbagai upaya. Namun semua yang ia usahakan tampaknya tidak berhasil. Bahkan dia ingin mencoba sebuah pengobatan yang baru dalam proses uji coba. Dia mengatakan bahwa yang dia butuhkan hanya sebuah kemungkinan. It's possible. Experimental and expensive, but possible. All I need is possible. Suatu ketika, Dr. Strange mendengar bahwa ada seseorang yang memiliki kerusakan saraf yang bahkan lebih parah darinya mengalami kesembuhan. Ia juga hampir menyerah dalam hidupnya, tapi dia menggunakan yang tersisa dari dirinya agar dia dapat menerima kesembuhan, yakni pikirannya. I'd given up on my body. I thought my mind's the only thing I have left. I should at least try to elevate that. Peristiwa ini mendorong Dr. Strange untuk melakukan perjalanan ke Kathmandu di timur, tepatnya di sebuah tempat bernama Kamar Taj. Well, after Western medicine failed me, I headed east and I ended up in Kathmandu. Perjalanan Dr. Strange sebenarnya adalah sebuah kode perubahan, atau menuju kepada sebuah paradigma baru. Orang-orang di timur sering menyebutnya sebagai perjalanan transcendental, di mana timur adalah simbol pencerahan dan barat sebagai simbol materialistis. Inilah mengapa agama-agama timur seperti Hindu dan Kristen Ortodoks menjadikan timur sebagai kiblat mereka, sebagai simbol menghadap kepada pencerahan sejati. Di timurlah Dr. Strange mendapatkan kekuatan yang tidak ia ketahui sebelumnya. They did teach me to tap into powers that I never even knew existed. And there were deeper secrets to learn there. So might I offer you some advice? Forget everything you think you know. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih menarik, saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan simbol-simbol ini. Yang pertama adalah simbol Caduceus, simbol yang sering kita lihat dalam dunia kedokteran. Yang kedua adalah pola fraktal, atau pola geometris. Dan yang ketiga adalah kaleidoskop yang akan kita temukan pada akhir film. Jadi masing-masing kita sudah memiliki satu informasi di awal film, satu di tengah, dan yang satu lagi di akhir film. Simpan informasi ini dan tonton sampai selesai. Sebenarnya sejak awal film,
Dr. Strange sudah membicarakan sebuah teknologi canggih yang sedang ia teliti, yaitu neurogenesis. Ia tampaknya sangat mengharapkan teknologi medis yang sangat maju tersebut. I'm stimulating neurogenesis in the central nervous system. Work I'm doing is going to save thousands for years to come. Singkatnya, neurogenesis adalah proses kelahiran dan proliferasi neuron baru di otak. Sel-sel saraf ini akan berimigrasi ke sejumlah daerah otak dan merehabilitasi sel-sel rusak atau mati. Ini adalah teknologi medis yang sangat maju yang dikenal sebagai regenerasi sel. Teknologi yang dibicarakan ini bukan hanya dalam film, tapi neurogenesis saat ini menjadi objek penelitian dalam dunia nyata. Artinya banyak hal dalam film ini yang benar-benar diambil dari kehidupan nyata. Neurogenesis menjadi pusat utama program dalam otak kita karena dibentuk melalui hipokampus yang membentuk ingatan ataupun emosi kita. Jika kita percaya pada hukum tarik-menarik, tentunya neurogenesis menjadi hal yang penting karena ingatan dan emosi dominan diproduksi olehnya, dan ini membentuk realita kita. Penelitian menunjukkan bahwa setiap hari manusia menghasilkan 700 neuron baru di otak. Ini menunjukkan bahwa manusia memprogram dirinya dengan 700 informasi yang baru. Intinya, jika kita dapat memicu neurogenesis di otak kita dengan program tertentu, maka program itu akan membentuk tubuh dan realita kita sesuai dengan program yang kita masukkan. Jika kita perhatikan, waktu Master Mordo memberikan password Wi-Fi kepada Dr. Strange, tampaknya yang ia berikan itu bukan kata-kata biasa. Bahkan Dr. Strange mengira bahwa itu adalah sebuah mantra. What's this, my mantra? The Wi-Fi password. We're not savages. Dan benar saja, ternyata jika kita telusuri, Shambhala merujuk kepada suatu kerajaan kuno Buddhis dan Hindu yang semua penduduknya telah mencapai pencerahan. Secara geografis, Shambhala dipercaya berada di antara pegunungan Himalaya dan gurun Gobi. Banyak juga yang percaya bahwa gerbang menuju Shambhala berada di Tibet, yaitu sebuah tempat yang saat ini terkenal dengan spiritualitasnya. Dan bagaimanapun juga, pegunungan Himalaya menjadi batas antara dataran tinggi Tibet dan Kathmandu yang merupakan tempat Dr. Strange berada. Mungkin karena Shambhala tidak diketahui pasti keberadaannya, sehingga dalam film ini The Ancient One membawa Dr. Strange ke sebuah gunung tertinggi di Himalaya yang bahkan tertinggi di seluruh dunia, sebagai simbol pencerahan tertinggi. Dan ternyata memang benar, Dr. Strange benar-benar mendapat kesuksesan pertamanya di tempat itu, di atas Gunung Everest. Inilah jembatan antara diri rasional Dr. Strange mulai menjadi diri spiritual. The language of the mystic arts is as old as civilization. Segala sesuatu di alam semesta saling terhubung. Inilah kepercayaan spiritual kuno yang berada di bumi. Segala sesuatu yang saling terhubung ini saling berkomunikasi dengan sebuah bahasa misterius yang membentuk realitas yang ada. The Ancient One membuat Dr. Strange memahami bahwa di sumber keberadaan, ketika pikiran dan jasmani bertemu, pikiran benar-benar menjadi pembentuk realitas. Prinsip ini sebenarnya benar-benar lahir di zaman kuno pada awal peradaban di Mesir oleh Hermes Trismegistus. Mereka menyebutnya Guru Agung atau Guru Kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa pikiran luhur bertingkah memengaruhi materi. Prinsip semacam ini sebenarnya mulai populer sejak munculnya dua buku terkenal, Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dan The Secret karya Rhonda Byrne dan filmnya. Setidaknya antara Think and Grow Rich, The Secret dan film Dr. Strange ini membicarakan tiga kekuatan yang sama, yaitu kekuatan supernatural yang membentuk realitas. Kekuatan supernatural ini sebenarnya ada untuk mengaktifkan bahasa ilmu mistik,
Kekuatan ini adalah visualisasi, mantra, dan menyerahkan. Mari kita bahas satu per satu. All you need to do is focus. Visualize. See the destination in your mind. Look beyond the world in front of you. Visualisasi adalah saat ketika kita mulai mengimajinasikan atau membayangkan sesuatu. Secara sains, visualisasi dapat membantu otak menyimpan memori-memori yang baru dikarenakan otak tidak dapat membedakan mana kejadian nyata dan imajinasi. Semakin jelas yang kita bayangkan, semakin besar koneksi antar neuron yang terbentuk. Secara spiritual, visualisasi adalah proses peralihan objektif dari hal-hal subjektif di dalam sumber keberadaan, atau dengan kata lain adalah proses penciptaan. The sorcerers of antiquity called the use of this language spells. But if that word offends your modern sensibilities, you can call it a program. Tidak jauh berbeda dengan visualisasi, mantra juga adalah proses pemrograman alam bawah sadar pada informasi yang baru. Anda juga bisa menyebutnya sebagai afirmasi atau penegasan. Ini adalah proses penciptaan mental yang mengikuti hukum alam semesta, yaitu hukum mentalitas. Ini menegaskan bahwa realita adalah duplikasi dari realita yang lebih dalam di sumber keberadaan. Peran afirmasi adalah proses penciptaan kembali pada sumber keberadaan dan mendatangkannya ke dunia nyata. Surrender, Stephen. Silence your ego, and your power will rise. Yang ketiga adalah menyerah. David R. Hawkins menuliskan buku tentang tindakan spiritual yang satu ini. Jika rasionalitas barat berusaha mengendalikan dengan logika atau mengambil kendali, maka spiritualitas mengajarkan kita bahwa manifestasi datang saat kita menyerahkan kendali. Memang terdengar tidak masuk akal, tetapi seperti inilah kenyataannya. You cannot beat a river into submission. You have to surrender to its current and use its power as your own. Did you heal a man named Pangborn, a paralyzed man? In a way. You helped him to walk again. Yes. Sebenarnya tiga kekuatan yang kita bicarakan bertujuan untuk membentuk komunikasi yang sempurna antara materi dan non-materi yang diciptakan oleh tubuh manusia. Perpaduan materi dan non-materi dapat dijembatani oleh kekuatan keyakinan, seperti seorang pria yang bernama Jonathan Pangborn dalam film ini, yang sembuh oleh kekuatan keyakinannya. How did you correct a complete C7, C8 spinal cord injury? Well, I didn't correct it. He couldn't walk. I convinced him that he could. Dalam buku The Divine Matrix, karya Greg Braden, seorang peneliti yang meneliti peran spiritualitas dalam teknologi mengatakan bahwa kita berbicara kepada matriks ilahi melalui bahasa rasa dan keyakinan. Bahasa ini yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan sumber keberadaan atau matriks ilahi, dan sumber keberadaan merespons kembali dengan mengembalikannya sebagai peristiwa-peristiwa dalam realita. Tiga kekuatan tadi bertujuan membuat diri kita percaya dan merasa, dan inilah yang membentuk realita. The source code that shapes reality. When you reattach a severed nerve, is it you who heals it back together or the body? It's the cells. And the cells are only programmed to put themselves back together in very specific ways. Right. Sebenarnya inilah yang dicari Dr. Strange sejak awal, yaitu bahasa yang bisa memicu neurogenesis atau meregenerasi sel. Bahkan ini dapat menyembuhkan tubuh dengan instan. Dr. Joe Dispenza, seorang peneliti di bidang neuroscience, epigenetika, dan fisika kuantum. Ia mengatakan bahwa melalui keyakinan dan emosi-emosi luhur, kita benar-benar dapat memprogram diri kita.
keyakinan dan emosi meregenerasi sel di otak kita dan mengirim sinyal kimiawi di seluruh tubuh. What if I told you that your own body could be convinced to put itself back together in all sorts of ways? You're talking about cellular regeneration. That's bleeding edge medical. When you first came to me, you asked me how I was able to heal Jonathan Pangborn. I didn't. He channels dimensional energy directly into his own body. Sebenarnya semua ini adalah untuk menunjukkan adanya kekuatan besar di alam semesta. Kekuatan ini bisa terlihat ketika manusia mengaktifkan energi di tubuhnya sehingga ia dapat mengontrol realitanya. Di awal saya menyinggung tentang Caduceus, pola fraktal, dan kaleidoskop, dan nama dari seorang bijaksana bernama Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus sebenarnya adalah salah satu dewa utama dalam mitologi Yunani. Di Mesir mereka menyebutnya Thoth sebagai dewa kebijaksanaan, dan Mercurius dalam mitologi Romawi. Dia dipercaya sebagai dewa transisi atau dewa antar dimensi. Simbol utama Hermes adalah Caduceus, yaitu sebuah tongkat yang memiliki ujung berbentuk buah pinus, sepasang sayap, sepasang ular, dan mahkota di posisi paling atas. Simbol ini sering kita lihat dalam dunia medis sebagai simbol kesehatan. Arti sesungguhnya dari simbol ini sebenarnya mewakili gerakan energi yang disimbolkan sebagai ular, dari bawah tubuh menuju ke atas. Ketika sampai pada pusat energi ke-6 muncullah sepasang sayap. Ini mewakili perjalanan antar dimensi seperti yang dianggapkan kepada Hermes. Perjalanan antar dimensi ini juga terjadi kepada Dr. Strange saat The Ancient One membuka pusat energi ke-6-nya, yaitu mata batinnya. Open your eyes. Pergerakan energi pada cakra akar menuju ke atas mendorong cairan cerebrospinal ke otak. Cairan cerebrospinal adalah cairan yang menyelimuti sumsum tulang belakang dan otak. Cairan ini bergerak melalui sistem ventrikuler dan merangsang kelenjar pineal dan mengaktifkannya. Di momen ini manusia menjadi tercerahkan, dan kesadaran menjadi lebih tinggi dan melampaui panca indera. Di momen inilah manusia melihat peristiwa antar dimensi, bahkan melihat berbagai pola fraktal dan geometri suci, sebagai simbol penciptaan. Inilah alasan mengapa saat Dr. Strange dibuka mata batinnya, ia menuju perjalanan antar dimensi. Teach me. No. Sebenarnya kunci utama ada di akhir video, yaitu pola kaleidoskop. Ini adalah gerbang menuju pada pencerahan. Banyak eksperimen yang dilakukan dengan ini dan hasil menunjukkan bahwa para partisipan yang menonton kaleidoskop menunjukkan perubahan pola gelombang otak. Banyak partisipan juga mengatakan ketika kelenjar pineal mereka menjadi aktif, mereka melihat pola-pola kaleidoskop yang membawa mereka melakukan perjalanan antar dimensi. For a moment, you entered the astral dimension. What? A place where the soul exists apart from the body. Why are you doing this? Kesimpulannya adalah bagaimana kita memandang alam semesta ini, tentang bagaimana cara kita berpikir dan merasa bahwa alam semesta ini berisi segala potensi dan kemungkinan yang ajaib. Dengan membentuk keyakinan dan perasaan yang sesuai maka kita sementara menciptakan kembali kehidupan kita. Dengan menyadari kekuatan keyakinan dan emosi, kita dapat menggunakannya sebagai kekuatan. We'll be right back.
We harness energy and shape reality.